Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menampilkan suatu tayangan berburu emprit menggunakan visir dan teropong monoskuler. Nah kawan-kawan, jadi ini saya menggunakan teropong monoskuler ya. Untuk jarak segini sih lumayan jauh ya, perkiraan saya 48 sama 50 meter. Targetnya kecil banget, burung emprit. Makanya untuk kameranya agak sedikit buram. Saya menggunakan zoom dari handphone itu 2 kali zoom. Kan saya coba shoot nih. Tanpa saya sadari, di bawah batang pohon ternyata ada biawak. Siap, lanjut lagi nih. Shoot. Ya itulah kawan-kawan dan saudaraku, sahabat bedilerku, ya hasil gambar menggunakan teropong monoskuler yang saya zoomkan 3-2 kali saja ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.